Puan beri sinyal ada nama baru di daftar cawapres Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkap, kemungkinan acara puncak perayaan bulan Bung Karno pada tanggal 24 Juni mendatang, dihadiri sosok bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Meski demikian, Puan mengaku tak hafal siapa saja tokoh yang digadang sebagai bakal cawapres akan hadir pada Sabtu besok. Untuk diketahui, acara puncak bulan Bung Karno diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 24 Juni tahun 2023. Puan mengatakan, acara ini juga bisa saja menghadirkan sosok-sosok yang bahkan belum pernah disebut olehnya dalam radar cawapres. Ketua DPR RI ini sebelumnya sudah beberapa kali menyebut nama-nama yang masuk dalam radar bakal cawapres pendamping Ganjar. Puan mengungkapkan, sosok-sosok yang hadir itu akan dicermati olehnya untuk masuk radar bakal cawapres. Lebih lanjut Puan mengatakan, partai politik yang dipastikan hadir dalam acara adalah Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, dan Hanura. Diketahui, ketiga partai politik tersebut sudah resmi membangun kerjasama politik dengan PDIP untuk pemilihan umum 2024.